Bangun. Terima kasih, Cikgu. Terima kasih, Cikgu. Eh bang, pakcik tu macam mau melintas lah. Pakcik mana lagi ni, Fizi? Tu yang berdiri seberang sana tu. Sebentar ya bang. Pakcik, tunggu. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam dik. Boleh saya tahu pakcik mau ke mana? Pakcik mau ke rumah anak pakcik yang di seberang jalan itu. Kalau macam tu, marilah saya bantu pakcik menyeberang. Tidak menyusahkan ke? Eh, tidaklah. Sebagai pejalan kaki, anda mestilah mematuhi peraturan semasa melintas di jalan raya. Berikut adalah beberapa langkah yang perlu dilakukan oleh pejalan kaki. Yang pertama, berdiri di atas kaki lima. Yang kedua, perhatikan lalu lintas di sekeliling anda. Yang ketiga, pandang kanan, kiri dan kanan semula sebelum melintas. Yang keempat, jangan sesekali bermain-main semasa melintas. Dan yang kelima, pandang ke arah kenderaan yang datang semasa melintas. Pakcik, rumah anak pakcik ni nombor berapa? Rumah nombor satu, jadi. Oh. Okey, kita sudah sampai. Pakcik mau saya hantar sampai ke dalam? Okey, tidak nak. Sampai sini saja. Oh, okey. Kalau macam tu, saya minta diri dulu ya. Terima kasih. Sama-sama. Dek. Ya, pakcik. Boleh ke sini sekejap? Ya. Ni, pakcik mau bagi hadiah sikit. Eh, tidak apa pakcik, saya bantu ikhlas. Betul. Ya, pakcik, simpanlah duit tu. Oh, okey. Okay, saya pergi dulu ya. Okey, terima kasih. Ada juga budak bayi zaman sekarang. Ingat dah tak ada dah. Bertuah mak bapak dia orang. Sekian, amalan cermat jiwa selamat. #KDJPJ Mutiara Hebat Juara.